Okay gang, sekarang ni saya nak bertemu ramah dengan head judge kita, Mr. Kevin Sim, tentang ikan giant gang. Okay, Mr. Kevin, boleh explain sedikit tak cara pemilihan ikan giant ni macam mana? Okay, giant kan nama dia dah giant kan. So, kita depends on the size. Giant ada beza dengan HMPK tentang dia punya size. So, like, kali ni kat Betang Tokyo punya con, junior size sudah 4.8. Sekurang-kurangnya nak after nak reach 4.8 baru boleh cukup dia punya size. Kalau regular 5.25. Cara pemilihan giant ni macam mana? Kalau kita tengok memang sizing giant kan, selain daripada sizing. Okay, selain daripada sizing, so after that kita pun sama juga. So dia ada dia punya kategori, ada solid, ada non solid, ada multi color, ada red, ada dark solid, semua pun sama dengan HPG. Cuma dia nak apa ni sampai dia punya size dia memang giant. Yang beta. So dia punya phone and finish semua kita pun ikut balik. So powder dia nak 180, dia punya deformer semua pun sama juga. Lagi kan another thing is giant ni dia punya gill. Kita boleh nampak selalu giant punya gill tak buka. So this common punya ni fault. Yang beli giant punya orang dia mereka tahu yang selalu nampak giant yang besar-besar cantik-cantik kan, tapi dia punya view tak buka. Mungkin kita boleh buat satu comparison antara ikan yang yang ni giant Yang ni junior. Okey, junior giant. Okey, antara ikan yang nombor 3 dengan nombor 2 kan, apa yang something specialty dekat ikan nombor 2 dengan nombor 3, apa kekurangan dia? Okey, yang dua ikan ni kan dia pun size dia cukup dia untuk junior. So yang ni discuss is non solid. Kali ni dia cuma ada buka apa ni solid dengan non solid. So dua kelas saja. Non solid, so the means is not solid color, so boleh masuk yang kelas ni. Okey, yang dua ni lebih kurang dia punya color. Yang nombor 2 ni more intense. So dia punya color more apa ni lebih apa ni attractive lah. Attractive. Yang nombor 3 ni dia punya color kurang attractive sikit. Lagi dia boleh nampak dia punya dos inner sana tak berapa kemas. Okay, Mr. Kevin Sim, kita dah susun ikan dekat sini kan. Mungkin boleh explain sedikit tentang ikan dekat sini, Mr. Okay, Kevin. Okay, yang ni, this class is a giant regular. So this is the three plastic fish. So the overall color dengan dia punya form and finish, dia finish overall tu pun semua cantik. So number three ni pasal dia punya body color. So is domain one or two colors only, so dia kalah. So pasal yang ni, this is non solid class. So ni dia boleh color apa-apa sajalah. Apa-apa color saja, tapi dia punya color dengan boleh nampak dia punya inner tak berapa kemas lagi, dia punya ventra ada cross sikit. Ada cross, so dia nombor 3. So compared to number 2, the finish overall okay. Cuma dia punya body color. The blue and what blue color is two domain. So satu color kat body dia saja. Tapi three fin dia punya color so seimbang. So overall pun cantik juga. So yang this is number 1. So dia punya color semua pun okay. Pun cantik juga. Dia finish semua okay. So this is three fish dia punya size pun ada. So yang ni 4-4-3 ikan ni dia punya finish tak bagus. So nampak dia punya inner, dia punya powder semua full, so besar sangat dia so full. So lagi yang 2-3 dua ekor ni pasal dia punya size. Also dia color also not good. So even dia punya finish everything dekat so, satu bang. Dia punya kaudah pun kecil. Dia make in di satu. Ni color pun tak berapa attracting. Attracting, ya betul. This is
another few giant yang tak menang lah. Macam ni kita nampak apa kesalahan dia? Okay, yang kalau yang 428 ni boleh nampak dia punya cowder, dia punya inner dengan dia punya color pun tak cukup. Yang 158 ni dia punya cowder pun lipat dah lipat, dia punya inner pun inner tip tak ada sharp, dengan dia punya inner pun very long. Okay. Kalau yang macam ni this 207 overall is quite okay. So dia also can consider is a top 4 top 5 lah. So dia kalah, ada kalah sikit untuk maybe dia punya cowder, so nampak so ada folded. Cowder dia apa ni kecil, dosa dia ada a little bit chipping. So dia punya fault kat sini lah. Kalau aku yang berlipat kan, kita boleh betulkan balik ke? Tak boleh, dia sudah berlipat, so very hard to buat semula tak full lagi. Dia sudah heavy, dia sudah overlap. So kadang-kadang so is dia punya tulang dia heavy branching, kita sudah heavy branching, so banyak tulang ni dia sudah tak boleh berkembang lagi. Dia sangat heavy lah, berat dia. Okay. Tapi overall okay eh? So far quite nice lah the these three giant. The size pun ada, color pun ada. Okay. Let's see ya. Kita boleh nampak yang ni 685 giant ni. Yang ni color memang dia punya color cantik. Tapi dia punya fold ada kat dia punya inner. Inner dia tak cukup kemas. Ada fold sikit. Lagi dia cowder pun tak cukup baik juga. Tapi overall this is very good fish lah. Dia tak menang pun ada sikit. Sayang lah. Okay. So we see another tak ada menang punya ikan. Yang ni pun cantik juga. Yang giant. Sekarang punya giant color semua hebat-hebat, padu-padu. Yang ni dia punya, also dia punya inner, dia punya cowder. Nampak dia punya cowder macam heavy branching. Nak full. Kalau dia tak play kuat kan, memang ada lipat. Boleh nampak lipat tak? Okay. Lagi, kalau yang macam ni, yang ni dia ada kurang sikit pasal dia punya colour. Dia colour contrast tak cukup baik, lagi too dark pada colour. Too dark. Yeah, so dia punya colour sudah gelap sikit. So tak berapa apa ni Balance. Lagi dia punya cowder pun ada pose sikit, ada tak apa ni, tak kemas. Boleh nampak. Okey. Kalau yang macam ni Mr. Kevin, 558 ikan ni apa kesalahan dia? Okey, dia punya kesalahan pun on the color lah. So normally the color and the finish dia pun tak kemas. So tak nampak kembang sangat lah. Dia punya inner, dia punya cowder. Okay. So ikan dua ni lah yang antara placing kan. So ni dia punya color cantik. Dia apa ni, seluruh dia more apa ni, dia punya food lebih kurang lah. Okay. Okay, kalau macam ikan ni kesalahan dia apa Mr. Kevin? Okay, yang ni kan, yang ni dia punya gill dia tak buka habis. So sebelah dia tak buka. So yang giant biasanya dia punya gill ada problem. Yang kalau HMPK atau hamun lain kan, dia kurang macam ini punya problem. Tapi yang biasa kita boleh nampak giant, boleh nampak sebelah buka, yang sebelah tak buka habis. Okay. Kom Beta Tokyo ni semakin hebat dekat luar sana. Okay, hari tu pun I sudah nampak you dekat Kom Beta Tokyo as a head judge. Minggu ni apa something yang specialty dekat weekly beta.com dekat Beta Tokyo, boleh explain sedikit tak? Okay, kat apa ni Beta Tokyo punya com,
dia buat secara very often lah, I can say very often to promote beta di apa ni kawasan Johor. So selain daripada Johor pun ada ramai supporter dari luar negeri seperti KL, Penang, Terengganu, mereka pun turun juga. So kita dapat very good support from the other stage punya supporter juga. So okay. Lagi boleh nampak dia punya kualiti ikan kan semakin apa ni menaik. So dia punya kualiti lebih compared to first, second beta Toki punya Willy Comp kan. Dia punya standard lebih tinggi daripada yang previous punya Comp. Lagi apa ni dia punya entry number pun semakin banyak. Yelah, beta Toki semakin dikenali oleh orang ramai. Yes. Okey, mungkin kata-kata terakhir kepada macam untuk ikan jaya ni kan. Mungkin kalau orang yang tak dapat placing ni kan, mungkin kesalahan diorang daripada mostly lah yang you nampak under kategori jaya ni apa ni, Mr. Kevin? Okey, yang tak benar punya ikan pun ada banyak pun agak can consider ikan bagus-bagus. So some is size, some is color. Dia punya color tak cukup. So ada sikit apa ni disadvantages lah. Pasal sekarang punya giant sudah improve banyak, tak semacam dulu. Punya giant dia punya color tak warna-warni. Sekarang punya ikan giant even now Candy Galaxy pun ada keluar giant juga. So lagi yang size, size yang determine on giant tak benang lah. So selalu yang size tak cukup kita akan keluar dulu. Pasal if satu size kecil dengan size besar kan, kita boleh nampak very clearly satu size yang tak cukup. Okay. Thank you so much for your spending, Mr. Kevin. Okay. Okay. Wish you all the best. Okay.